Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Ahmad Gendul Channel. Salam hijau, salam rumah bunga Mekarsari. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat terus kan? Makanya selalu nantikan video-video menarik dari kami. Selalu nantikan biar bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dari video-video kami, info-info dari kami, semoga bisa membantu kalian gimana melestarikan alam ini, bumi ini, biar lebih nyaman kita tempat tinggali. Salam hijau dari saya, saksikan terus, jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya, biar info-info menarik dari video-video dari saya bisa bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selamat menyaksikan. Langsung saja. Oke, lanjut lagi. Saksikan terus video dari kami. Langsung saja. Dalam pembahasan kali ini, saya akan mengkreasikan tanaman sirih gading. Ini bisa buat hiasan atau kreasi di dalam ruangan Anda. Ini tinggal cuma ditaruh dalam botol apapun juga, bisa dikasih air. Ini tumbuh subur juga. Silahkan kalian coba. Ini tanaman sirih gading, biar bisa membuat, mempercantik ruangan Anda. Kreasikan sendiri. Sebab tanaman sirih gading ini bisa tumbuh juga dengan bagus di dalam botol ini. Oke, saya perlihatkan dulu. Ini tanaman sirih gading yang dulu saya pernah di video selanjutnya, di video sebelumnya, dalam pemecahan gading sirih juga sangat mudah dalam perkembangbiakannya. Tinggal potong batangnya yang gak tua-tua, itu langsung ditanam di tanah yang gembur, dicampur sama pupuk kompos. Pasti beberapa minggu akan keluar akarnya dan tumbuh subur. Makanya silahkan praktekkan sendiri di rumah Anda. Semoga info ini bisa menarik buat kalian dan bisa kalian coba sendiri di rumah. Tanaman sirih gading ini kalau udah besar bagus banget ini untuk memperindah ruangan. Soalnya tanaman sirih gading ini biasanya ditempatkan di tempat-tempat yang sejuk, kebanyakan di indoor, untuk bisa buat mempercantik ruangan. Ini kita perhatikan tanaman sirih gading. Ini kalau biasanya banyak sih coraknya, ada yang kuning, ini sebagian besar ada yang kuning, ada yang sebagian hijau. Ini tanaman sirih gading biasanya kadang panjang merambat seperti tanaman suruh yang buat obat-obatan itu, biasanya juga hampir mirip. Tapi kalau ini sirih gading ini buat mempercantik ruangan dan taman rumah Anda. Caranya perkembangbiakannya juga mudah. Di video sebelumnya juga saya sudah perlihatkan juga bagaimana cara memperbanyak tanaman sirih gading. Kita perlihatkan ini, dan bisa juga buat kreasi-kreasi dalam ruangan Anda untuk mempercantik ruangan Anda. Tinggal kasih air, terus ditaruh di dalam botol ataupun apapun juga yang menarik bagi kalian untuk mempercantik ruangan Anda. Silakan kreasikan ruangan Anda masing-masing, silahkan praktekkan sendiri.
Dan ini sebagian juga ditaruh di ruangan. Kita perhatikan ini ada itu tanaman lidah mertua, ada ini Chiang Mai, ada juga Snow White, bagus untuk mempercantik ruangan. Apalagi kalau kalian taruh di pot yang cantik-cantik itu bakal mempercantik ruangan Anda dan bisa menyejukkan ruangan Anda. Makanya selalu percantik hiasan rumah Anda dengan tanaman-tanaman yang memperindah ruangan Anda, taman rumah Anda, dan bikin nyaman tempat tinggal yang kita tinggali. Dan selalu lestarikan alam ini, bumi ini dengan penghijauan biar tidak terjadi global warming. Semoga info-info menarik dari saya bisa bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke semua medsos kalian biar info-info menarik dari saya bisa bermanfaat bagi semuanya. Sekian dulu video dari saya. Selamat menyaksikan dan jangan lupa nantikan video-video menarik yang lainnya juga. Saya akan memberikan info-info menarik bagi kalian. Makanya jangan lupa komen di bawah ini, request tanaman atau apapun juga tentang tanya-tanya silakan. Dan jangan lupa follow Instagram saya, Gendul Ahmad. Jangan lupa silakan DM ataupun komen di Instagram saya bisa. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam rumah bunga Mekarsari. Selamat melestarikan bumi ini. Bikin nyaman tempat tinggal kalian semua. Nikmati keindahan tanaman-tanaman. Oke, bye.